saya pernah menjabat macam-macam jabatan. Komandan Jenderal Pemasuk, Panglima Kostrad, ketua ini, ketua saya paling bahagia. Salah satu yang saya paling bahagia, Ketua Dewan Pembina Induk Kooperasi Indonesia. Biar banyak orang elit berjelek-jelek Prabowo, yang penting rakyat desa cinta sama Prabowo. Lebih baik saya dicintai oleh rakyat dan saya dihina oleh mereka-mereka itu, saya gak ada urusan. Saya lebih baik saya setia. Saya setia kepada rakyat saya di desa-desa. Kita bangsa yang terhormat, kita tidak mau jadi bangsa kacung lagi. Itu cinta-cinta saya, itu mimpi saya, saudara sekalian. Bersama dengan saudara-saudara, bersama dengan koperasi, kita wujudkan Indonesia yang terhormat, bangsa Indonesia yang makmur, bangsa Indonesia yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara sekalian. Terima kasih dukungan saudara, terima kasih kepercayaanmu. Saya bangga bagian dari INKUT, saya bangga bagian dari saudara sekalian. Terima kasih. Mari kita berjuang untuk bangsa dan rakyat kita. Dan terima kasih Pak Herman, pengabdian Bapak. Sekian puluh tahun Bapak bersama koperasi, dan Bapak sekarang menyerahkan kepada penerus-penerus Bapak. Terima kasih. Kita akan selalu hormat sama pendahulu dan pemimpin-pemimpin yang merintis apa yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera kita sekalian. Mari kita menyongsong hari depan yang gemilang. Terima kasih, selesai. Mari berjuang sambil berjumpa lagi.